buka puasa udah langsung buka baksonya bapak aja. Nah, langsung begini ya. Di sini gimana, aku mau tanya, puasanya masih aman tidak? Nah teman-teman, kali ini aku lagi di kantor. Tadinya mau main aja ke kantor, taunya kemagriban nih, takut kemagriban, ya udahlah aku buka-buka, ternyata ada ini, kita bikin ini aja untuk buka puasa deh rame-rame sama orang-orang yang ada di kantor. Dan ini tuh sebenarnya kiriman, aku dapat kiriman bakso dari bakso, aduh waktu itu aku ngonten di daerah Bekasi apa ya, mana ya, dikasih bakso. Namanya bakso bapak. Nama jenis baksonya bukan nama tempat baksonya ya. Nama jenis baksonya katanya ini bakso bapak. Terus, oh iya terima kasih gitu. Udah sampai, begitu aku buka. Wow, ternyata baksonya tak lazim ya. Baksonya tak lazim karena ini dia bakso bapaknya. Gak tahu bapaknya siapa ini. Tuh. Aduh. Wow, ini jadi biasa kan bentuk bakso bulat ya. Aduh mana lagi puasa lagi ya. Buka puasa udah langsung buka baksonya bapak aja. Karena baksonya unik, nih baksonya unik, aku siapin mie-nya juga yang unik juga. Ini ada mie sagu, jadi mie-nya warnanya pelangi gitu. Udah aku siapkan, kita tinggal tunggu maghrib. Siapa yang mau buka? Pada puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah udah azan maghrib ya. Tadi aku udah batalin puasa, udah minum teh manis. Lanjut tertuju ke si bakso bapak ini. Matiin ya. Kan enak anget-anget ya. Kita kasih si mie pelanginya. Jadi ini mie-nya mirip soun gitu guys. Karena dia dari sagu. Kasih toge mentah. Kasih daun bawang. Punya cuka enggak sih Sineng Fitria? Ini ada bakso bapak. Maaf ya, Pak. Oh my god. Gede ya. Selain bakso bapak ada bakso ini. Bakso janda mekar. Oh. Buka puasa sih, buka puasa ya. Kalap loh. Oke, bestie, ini ada sambelnya. Langsung aja kita racik yuk. Ada ini juga, pangsit. Kebegedean deh kayaknya ini. Iya ya. Mangkoknya kita ganti mangkok ya. Oke, bentar. Tuh pas. Nah, kita ganti mangkok ke sini. Ayo yang buka puasa, ayo silakan ambil. Nih. Cuka mana ya? Nih ada sama saus bud, sambel. Baru buka. Sambel. Ini baru buka puasa ya sambelnya nggak nahan deh. Ada cuka ada nggak bud? Alhamdulillah ya udah waktunya buka. Kenapa pada sedikit makannya? Teteh tinggal iem nih sama tung kieu. Tadi udah makan lontong teh. Oh. Udah tinggal gorengan teh tadi. Buka. Ya ampun. Ya udah, silakan yang mau pakai sambal pakai sambal. Alhamdulillah Allahumma lak asumtu wa bika amantu wa la rizqa aftortu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Yuk makan. Ayo dimakan teh ya. Silakan. Tuh, nih ada mie pelangi. Wow. Udah dipotong matir. Udah dipotong. Coba langsung gegel aja.
Enak. Nih. Enak kan? Enak. Mantisan. Sambalnya pedas sih. Wow. Urat bapaknya urat bapak. Urat baksonya berasa ya? Ini mie apa sih teh? Enak gak mie? Enak, warna-warni. Mie sagu. Si pagi-pagi molor wae. Terus buka puasa. Hirup kene sih ya teh. Buka puasa lagi. Mantap deh. Seger ya? Seger deh. Enak Bang Gey. Berbukalah dengan yang berurat. Ini bakso bapak ini uratnya pusat. Mantap banget nih. Tuh. Nah, memang begini. Enak apa? Enak. Dagingnya berasa banget ya. Berasa banget. Wah, segar. Mau tambah lagi tuh, mie-nya masih banyak. Enak mie-nya juga, mie sagu. Ini naonnya inspirasinya nyian bakso sih gak kira. Ini yang berbeda. Ada pangsit loh. Oke, beda pangsit. Teh boteh. Nah, sok ambil, udah. Kok nggak rata panjangnya ya? Ini ke Sukabumi apa kemana ya? Jampang. Banyak. Kuahnya juga enak ya? Enak banget, seger. Seger nggak terlalu mahte yang hinyai minyaknya. Sambalnya juga seger karena dari cabai rawit fresh. Keras ya bahasa bapaknya? Enggak, ini. Pancitnya teh. Ini yang kuota tidur dari pagi sampai maghrib. Kalau di kampung aku mah cabai jablay deh. Cabai jablay. Benar anteng. Iya. Enak loh, enak. Doyan deh.
Pernah bakso makan bakso panjang begini? Belum. Yang aslinya pernah? Aslinya? Yang aslinya pernah? Yang aslinya yang canggih? Belum. Jangan. Oh jangan. Enak Ben? Enak. Wangi ya tuh. Wow. Aduh mantap guys. Bakso apa namanya? Raksasa Margahayu ya? Bakso Raksasa Margahayu yang ada di Tambun Bekasi. Waktu itu aku dikirimin baksonya, tapi ya tak lazim gitu. Aduh, kayak ieu mah tos tarawih dilajengkeun. Yang bakso gedenya abis tarawih aku makan lagi. Emang kalau buka puasa selalu gitu ya? Iya, Teh. Kalap ya? Nafsu. Nafsu awal-awal buka. Alhamdulillah nikmat. Tadi tuh enggak sengaja ketuangan ini sambal bangkok. Tapi pas aku racik, rasanya jadi kayak asinan rujak gitu. Enak seger sih ya baksonya, Teh. Sucai pelatong ya, sambal bangkok. Guys, kenyang? Gimana buka puasa kalian? Terima kasih, abis ini jangan lupa pada pulang, terawih di sini bareng-bareng ya. Bareng-bareng, Teh. Oke, hatur nuhun semuanya. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Assalamualaikum, dah.